Uang honor Dewi Persik lenyap, Angga Wijaya beri penjelasan. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Seusai resmi bercerai, persatuan mulai muncul antara pedangdut Dewi Persik dengan mantan suaminya Angga Wijaya. Bahkan kini Angga Wijaya dituding membuat uang honor Dewi Persik lenyap. Penyebabnya uang honor itu disebut diambil Angga Wijaya. Itu terjadi saat masih berumah tangga. Keadaan terkuak kala Dewi Persik mendapati nama tak dikenal menjadi penerima dari uang tersebut. Adapun uang 100 juta rupiah yang dikirim ke rekening atas nama Budianto. Sayangnya Dewi Persik mengaku tak mengenal sosok Budianto yang dimaksud. Saya tidak pernah mempercayakan atas nama Budianto untuk menerima uang DP saya. Karena orang ini bukan tim saya. Jadi siapakah dia? Melansir dari tribunnews.com, Dewi Persik kemudian menyebut Angga Wijaya kerap mengambil uang manggungnya. Ia juga mengatakan akan menyerahkan kasus ini ke kuasa hukum. Sementara saat dikonfirmasi awak media pada Selasa 2 Agustus, Angga Wijaya memberikan klarifikasi atas tuduhan tersebut. Ia menyebut memang pernah meminta uang lebih kepada klien Dewi Persik. Namun saat itu ia merasa biasa saja karena menganggap uang tersebut sebagai bayaran untuk timnya. Angga juga menjelaskan jika dirinya hanya mengambil hak miliknya saja. Meski dituding telah mengambil uang manggung Dewi Persik, Angga Wijaya mengaku tidak merasa kecewa dengan sikap mantan istrinya tersebut. Saksikan terus program Fem and Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!